berapa lama, biasa berapa menit gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pagi ini di Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Jadi masih pagi guys ya, dan saya sendiri belum mandi. Tapi pagi ini saya mau jalan di sekitaran Kota Bangun, nemenin istri, gak tahu cari apa. Yang jelas buat teman-teman yang mau melihat suasana di Kecamatan Kota Bangun pagi ini, ikutin terus video saya ya. Pagi ini di Kota Bangun cukup ramai guys ya, jam 7 pagi aktivitas keluarga ya, yang ramai itu mengantar anak sekolah dan ada juga yang turun kerja. Nah saat ini saya berada di lokasi tambah 2, kok di sini disebut itu tambah 2, tambah 2 agak lebih ke darat. Kalau ke gimana menjelaskan ya, yang jelas ya nanti kita lihat sendiri lah. Oke guys, nah kita tinggal di apotek dulu ya. Nah, setelah ini lanjut ke mana ya tergantung. Oke guys, suasana pagi di Kota Bangun ya nih. Jadi gini, kita menuju ke area pasar di Kecamatan Kota Bangun. Jadi hari ini hari Sabtu, betulah hari ini makanya tuh hari pasar guys. Bangun sendiri jadwal pasarnya hari apa deh biasa deh? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya, waktu pagi. Sama hari apa biasanya? Sabtu aja. Sabtu aja ya. Buah salad guys. Cari apa? Mau cari ikan. Cari ikan ya? Oh, ada ikan lepas guys dari tempatnya. Ini ikan nila ya? Oh, ikan nila. Oh, ya tadi ikan mas guys. Seru banget. Oh, nyari ya. Ya, main menuju. Apa? Lidah. Ini ikan tipe ikan lidah di sini ya. Tempatin. Kemana kita lagi ya? Jauh deh ini. Mau bau. Ya. Hei, enggak apa-apa.
Jadi ini pasar ini berada di jalan raya, guys. Jalan raya di tengah-tengah Kota Bangun atau di pusat kecamatan Kota Bangun, guys. Dan hari pasar sendiri biasa hari Minggu, hari Sabtu dan hari Minggu ya, seperti ini. Jadi nggak cuma untuk pedagang yang berjualan, tapi juga di sini kendaraan sepeda motor juga masih boleh lewat, guys. Ya, asal pelan-pelan. Mau beli langsat? Beli nih, mumpung ada. Isinya ada 5. Iya. Ya, ya. Ini loh. Jadi mau beli langsat kan nih? Enggak, aku nanti aja. Langsat, mana ya. Langsatnya? Baliknya baru. Oh, iya nanti balik nih, Pak. Oke. Oke. Oke, guys. Jadi kita jalan-jalan dulu di sekitaran pasar. Tadi mau beli langsat tuh, cuma enggak tahu berapa sekilonya ya. Tapi kita apalah, jalan dulu. Halo. Ya. Lumayan ramai, guys, ya, karena ini pasar akhir pekan di kecamatan. Lumpia. Boleh. Ini ya, kita mau ntar. Isi apa nih, Pak? Sayur ya. Iya, lumpia. Ini berapa? Oke, ini resole. 10.000 aja. 10.000. Besar banget. Apa lagi ya? Ini 10.000 kan? 10.000 ya 4. Iya. 10.000 kan? Iya. Nih. Tahu, berapa tahu? Kue lapis. Nih, kue lapis tebal banget kue, guys. Tahunya 3. Kukumnya 3. Bisa makan ini. Ini apa? Apa namanya ya? Tahu apa namanya. Jadi nggak semua kue, guys, ya kita beli. Karena yang kita suka aja yang beli. 12 sama 5. 11. Ini campur sini jual. Ini pakaian, makanan ada semua di sini. Hari Kamis aku pulang. Sementara. Apa? Baliknya beli ke anak-anak. Oh, ya, nanti terbini. Balik. Jadi ini jalan dulu, guys, ya ke sana. Nanti balik lagi. Kue kue keroncong mantep nih. Cantiknya jaket. Mau kah kue keroncong? Nanti kebalikan. Oh, baliknya. Nah, kalau ke sini tuh agak mulai sepi, guys. Tadi yang ramai itu di permulaan ya, pas kita baru masuk. Pucel ya. Om tinggalnya, om hatinya aja ala. Wow, senjata tajam. Ini gula merah. Ikan kayaknya habis ya? Ikan habis ya? Ada
ada di sini sana, tapi jauh jalannya. Enggak apa-apa kah? Enggak apa-apa, ya jalan-jalan sekalian. Jauh, habis sudah sepertinya nih. Jadi di sana sudah mulai habis guys ya yang berjualan. Jadi ya kita balik lagi. Oke, jadi pagi ini guys ya, untuk kelanjutan video di daerah Kalsel itu memang belum ada, karena saya sendiri belum ada jalan ke Kalsel untuk beberapa hari atau beberapa minggu terakhir. Jadi untuk sementara mengisi kekosongan, saya coba jalan-jalan di sekitaran ya kemana saya jalan lah. Kebetulan saat ini berada di Kecamatan Kota Bangun. Mana? Oh iya, kita tadi mau beli kue keroncong ya. Kita beli kue keroncong dulu guys. Lain? Oh ini puting lagi ya. Kue keroncong. Kue keroncong rasa apa aja nih bang? Rasa coklat. Rasa coklat aja kah? Oke guys, nah jadi ini keroncong yang dimasak ya. Ya. Berapa satunya mas? 45.000. 45.000. Dapat. Jadi masih. Ini 10.000 ya mas ya. Bentar ya. Itu adonannya mas ya? Iya. Nah, adonan kue keroncong. Adonannya. Iya. Asli loh. Asli. Kusnya hangat-hangat nih, mantep nih. Iya. Berapa lama biasa, berapa menit gini kalau masak gini? Mungkin ada 3 menit kan? 3 menit ya? Wah, sebentar aja guys. Rp45.000 ibu. Hah? Rp45.000. Rp50.000 ya? Oke. Okay. 60 lagi bos ya? Ya. Rp45.000. Wow. Keras itu. Iya. Ini ya. Oke, terima kasih ya. Oke guys, sudah. Udah enggak lah ya? Mau kah? Tak lah. Enggak mau? Tak lah. Tiga beli gulali dulu. Tapi juga gulali seperti ini. Oke, okay, entah.
Ada aturannya? Ada kan. Ya, dapat 2 gulali. Ikan apa? Ikan laut ya. Mau gitu kan? Coba lihat dulu. Tuh guys ya, mau lihat ikan laut dulu. Oh, berapa? Sudah. Berapa nih? Ini 60 aja. Berapa? Ini aja. Hah? Ini aja. Lain sedang ya? Iya, ini. 60 kilo lah, banyak. Mana kok? 60 kilo aja ya, takut sama. Oke, guys. Ini kerang apa namanya nih? 60 sudah ya, kan? Ya, udah ya. Iya, okay, udah 1 kilo. Udah 1 kilo. Ini yang besar pak, bagus. Iya, itu yang besar ini. Iya, kalau yang kecil itu kadang susah makannya. Kalau ini enggak sudah. Oh, hati-hati pusing pala ya. Oh, pas banget ya. Ini aja ke pak. Iya. Ada juga beli cumi ya? Iya. Ya, ini cumi nih. Cumi 80 1 kilo, guys. Yang bang cumi. Ya pas yuk. Ini kita di arah balik, guys, menuju keluar lagi ya. Ini anuman aja mau race sekarang 110. Carun. Cari sayur masak. Nih, ini lengkap banget ya. Sayur santan. Santan ini sayur labu. Tuh guys, ada dodol kandangan dari Kalsel. Ternyata di sini dijual juga, guys. Terkenal ya, dodol kandangan atau jajanan-jajanan dari Kalsel Banjarmasin. Dodol kandangan. Kamu rekaman suaranya tadi. Oke, guys, tadi seperti itu ya, jalan-jalan di pasar di Kecamatan Kota Bangun hari Sabtu. Buat kalian yang mau jalan-jalan ke pasar di Kota Bangun, datang aja setiap hari Sabtu pagi. Jadi kalau misalnya siang jam 9, jam 10 itu sudah bubar. Jadi kalau misalnya mau ke pasar jam 6 atau jam 7 pagi ya, di Kecamatan Kota Bangun hari Sabtu atau hari Minggu.
Oke, untuk jalan-jalan di pasar sampai di sini dulu ya. Nah, buat teman-teman yang masih mengikuti, ikuti terus video lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.